Mas. Pagi. Morning. Mas Tommy. Saya ada schedule, ada script, sama resep-resep dari Mas Sandra dan Mbak Bindi ya. Dan kamu adalah? Oh, saya Rika, asisten produser yang baru. Emangnya oh. Mbak Hana belum bilang? Belum sih. Thank you ya tapi ya. Iya, sama-sama. Tom. Astaga Hana, kenapa kaki lo? Jatuh gue pas liburan. Ya ampun. Tapi tenang aja, gue udah calling asisten produser namanya dia. Rika. Ya mbak. Rik, tolong printin schedule dong. Oh, sudah kok mbak. Oh, kalau gitu script? Udah. Kalau gitu kamu print resep? Udah juga. Bagus deh. By the way ya, ini shalo asli keren banget. Lo beli di mana? Beli di Singapura? Enggak, di Kemang lagi ada outlet yang baru buka. Oh gitu. Di sana diskon 50% loh, Mas. Ah, yang benar. Sampai iya. Kapan? Di sana ada apa lagi? Di sana tuh ada kemeja, ada sepatu, ada vest, ada vest? Iya. Ada vest. Ada. Lo kapan ke sana lagi? Ajak-ajak gue ya. Beneran ya? Bareng ya kita ya. Iya, nanti gue tanya nama Rimbi. Iya, lagian juga kenapa lo nanya gue aja sih? Kan gue juga bisa. Iya, gue tanya bawel banget sih. Yuk, dah. Siapa yang bawel? Teman gue. Dia tuh wanita karir yang udah punya suami, ngurusin anak. Whole nine yard deh, udah sibuk banget. Terus dia tadi minta tolong untuk menghubungi Anda, mintain resepi yang gampang untuk anaknya pagi-pagi, pokoknya fast breakfast, terus minta yang untuk dia bisa apa tuh kudapan yang suka bisa dia bawa. Bento, ya, makan siang. Yang untuk makan siang. Terus sama, ya kayak fast dinner, ya, dia kan gak ada waktu gitu kan. Jadi langsung cuk, plak, gitu langsung jadi makan. Ya udah mau dibuatin apa? Kita kan banyak dapat kiriman keju-kejuan. Yang gampang aja, kemarin lu bilang dapat keju-kejuan. Iya, kita dapat mascarpone, kita dapat cream cheese. Dari? Yummy! Yaudah, mulai yuk cobain aja. Ya. Resepi dari lo semua? Resepi dari gue sama lu buat breakfastnya kan? Gue bikin breakfast sama dinner. Gue paling males bikin bento sama banyak isinya. Yaudah. Ya. Yuk, let's go. Yaudah, pokoknya gini. Ini, jadi gue akan bikinin, this is like breakfast ya. Kalau potong kentang, apa kita kupas kentang pada saat belum masak ya, 15 menit dia akan jadi hitam, oksidasi. Maka itu aku lebih prefer di rebus. Sekitar 5-10 menit. Kita rebus dulu, kita kupas, dan kita akan tetap mempunyai kentang yang kuning seperti ini. Terus juga enak, lebih enak dimakan, lebih crunchy nantinya. Ini bisa ngebantu, karena apa? Bisa disimpan. Kalau misalnya udah di-prepare malamnya, terus disimpan, besoknya cuma tinggal plok gitu aja, pakai api kecil gitu, say. Itu paling 15-20 menit udah jadi. Dua teknik yang berbeda dalam membuat roti ini. Yang satu kita masukin ke oven, Madam Arimbi akan masak di pan. Nah, yang terakhir, tolong. Suruh lagi. Lu mau pakai mandolin nggak sih? Kalau aku lebih suka aninnya tuh diparut, karena pada saat anin diparut itu, dia akan ngeluarin air dan jadi rasanya juga masuk di antara si kentang-kentang tersebut. Mataku pedas! Aduh, Arimi kamu berantakan banget sih. Kan udah berapa bulan ikut masak lo. Jadi gue santai sekarang. Kalau misalnya nggak sempet seperti ini, bisa pakai blender. Kita akan mendapat kentang yang seperti ini. Tuh, plok. Oh, baju baru gue!
garam. Garam. Tepung, sekitar 2 sendok makan. Sedikit paprika. Tuh, pakein pala, biji pala. Kalau misalnya mau dimasukin mari es, jangan kasih telur dulu ya. Jangan ya, karena telur itu sangat tidak baik. Kalau misalnya disimpan, sudah dibuka, disimpan, dimasukin lagi, keluarnya masukin, itu nggak boleh. Oke, kita pakai minyak canola, karena minyak canola itu emang dia tahan dengan suhu yang sangat tinggi. Dan kompornya juga kita pakai kompor TK, karena kompor TK itu benar-benar apinya sangat bagus. Terus dia juga pilihannya tuh ada banyak, ada burner atau tempat pembakaran yang kecil, sampai medium, sampai yang besar juga ada. So ini sekitar 5 telur, tambahin krim, just put it like this. Ini kalau gue di rumah ya gue kasih cornet, sosis, persis, terus mushroom, terus gue kasih paprika. Jadi bisa macam-macam, tapi kan ini kita kasih yang simple aja. Yang kita nggak punya tutup panci di rumah, jadi lurus, dilipat 2, lipat lagi, lalu di tengah-tengahnya kita lipat. Kita ukur pas di tengah-tengah, kita potong aja tengahnya biar ada nafas. Jadinya seperti ini sih, lalu kita tutup deh. Ini membantu supaya api yang ada nanti kita masukin ke oven itu rata. Cari-cari. Sekarang Eke mau bikin sausnya. Garlic. Oil, onion, ini onion yang dipotong kici-kici, sorry. Oh, sorry. The subject for tonight's... Nah, terusnya, kasih deh yummy-yummy sour cream. Jadi kalau yummy-yummy, memang dia tuh teksturnya bagus teksturnya. Sekali. Dia tuh nggak gampang pecah, pasti. Ya nggak sih? Jadi ini sosis Bill. Bill tuh anak sapi ya. Kamu bisa pakai sosis mana aja kalau kamu mau. Karena ini kan ada unsur makanan Jerman, ada makanan Prancisnya, ada Switzerlandnya. So sosis Bill paling cocok untuk ini. Kalau yang ini perbedaannya adalah namanya potato frittata, karena kita masak telurnya di atasnya potato. Kalau yang ini kita masak potatonya terpisah, telurnya pun terpisah. So sekarang kita kedatangan tamu spesial. Pakai telur. Kita kedatangan Mbak Erna. Mbak Erna ini pemenang pertama dari kuis yang kita lemparkan. Kuis yang pertama ya, pertama. Gitu. Kuis pertama dan aku menang pertama. Iya, pemenang pertama. Jadi dikasih makanan nih yang susah-susah aja. Sekarang tugas kamu biar Arimbi masak, kamu yang akan masak sama Arimbi. So bantu Arimbi untuk
ngupasin. Semoga aku bisa. Sekarang kita mau masak sesame crusted salmon. Salmon kan biasanya kita masak cuma dipakein butter, atau nggak pakein tepung aja. Nah ini tepungnya aku ganti dengan sesame. Jadi dia wijen hitam sama wijen putih. Ini aku sangrai dulu. Igualdade aqui em cima há de haver quem quer ser mais do que é. Um dia há de sofrer. Agora vou divertir. Agora vou prosseguir. Quero ver quem vai. Kan kebanyakan bento itu referensinya kan makanan Jepang ya. Ada nggak sih makanan Indonesia yang bisa dibikin bento tapi cantik? Jadi sih sebenarnya bento tuh kan hanya perkataan Jepang aja. Maksudnya dia bahasa Jepang, bekal. Bentuknya seperti ini nih. Kalau misalnya mau makanan Indonesia kan gampang sebenarnya, bisa taruh nasi, terus misalnya di sini ada telur dadar, terus ini ada misalnya rendang, terus udah gitu di sini lagi misalnya sayurannya kayak gitu. Sebenarnya tinggal diganti aja masakannya, tipe masakannya. Nah ini kalau udah, terus di seasonnya dengan garam dan merica. Kalau kita masak tuh garam tuh nggak boleh dimarinate, jadi garam tuh benar-benar ditaburin sebelum kita masukin ke dalam pan fry. Kenapa? Karena kalau misalnya garam tuh kita masukin jauh sebelumnya kita marinate, dia nanti keluar airnya. Oke, terus udah gitu kita pakai sayurannya nih kailan. Kailan tuh bisa dirubah, bisa diganti juga pakai bok choy bisa, pakai brokoli bisa. Terus misalnya mau pakai sayuran Indonesia misalnya apa? Misalnya kangkung, itu juga bisa. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita masak yang hejo-hejo biar hijaunya langsung dikasih air dingin bukan? Yeay. Lagi. Oke, Mbak. Kirim lagi. Di lemari STK itu ada es batu. Sih, dia akan makin hijau, lebih hijau daripada ini. Dan lebih kinclong ya. Iya, lebih kinclong. Jadi kita buat bumbu sausnya dulu. Kenapa milih pakai minyak wijen enggak butter? Bisa pakai butter, tapi kalau minyak wijennya kan emang aromanya aroma Asia kan. Nah, ini kita masukin ginger. Mbak, dimasak, Mbak. Ayo digoyang. Apa berat kan? Aku tuh salut loh kalian tuh kuat loh. Oh iya. Oh, ya. Beda tangan. Kita biasa. Beda. Biasa. Kita biasa. Sini dong. Ini kita masukin kecap asin ya. Iya. Ini ukurannya seberapa nih? Ukurannya suka-suka. Bisa dilihat di resep lovelytoday.com. Oke. Ini aku kasih daun seledri. Gimana, cerita dong kerjanya ngapain? Aku itu di majalah anak-anak, tahu Bobo. Bobo, Nirmala. Iya. Terus udah gitu si apa Bonus. Gua masih masih baca Bobo. Soalnya kalau ketahuan di luar malu. Ya enggak usah malu, aku juga masih suka baca. Ini kan kita pakai kecap asin sama saus tiram tadi ya. Kita kasih gula dikit supaya lebih caramelize. Kita gorenginnya, Mbak, yuk. Goreng si salmonnya. Ini pakai canola oil. Kalau masak ikan salmon atau tuna, itu sebenarnya dalamnya nggak usah terlalu matang-matang juga, sampai Mbak. Lama, nggak perlu lama ya. Kan temperaturnya temperatur rendah, paling cuma 90 derajat. Itu kita diamin sana selama 10-15 menit. Sandra, yang pertama, banyak banget nasinya. Ya, perut gua. Perut gua. Nutupnya susah enggak nanti? Gampang. Tekan aja. Oh, iya. Exploração, se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir, quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Agora vou terminar, agora vou descansar.
bayarnya cepet kan? Bayarnya kan lihat sendiri. Tadi berapa menit tadi? Mungkin nggak ada 10 menit ya. Wah, jadi ada sayurnya, ada nasinya, ada salmonnya, ada buahnya juga. Semuanya kita masak dari nol. Dan hanya 10 menit ya? Hanya 10 menit. Mbak Erna? Iya? Thank you so much ya. Terima kasih udah datang. Aku sudah berkenalan dengan chef yang cantik ya. Dan nonton lagi ya. Pasti. Thanks ya. Oke, okay, cut. Great. Next scene ya. Ini mas. Oh, thank you Rika. Ya. Oke, okay, jadi next scene adalah pengumuman pemenang ya. Bahan-bahannya ada ini. Food processor ya mas? Gue nggak lihat tadi ya. Gue tahu di mana. Gue aja yang. Duduk aja. Kasih tahu aja di mana. Gue tahu. Gue bisa. Enggak apa-apa mbak, biar saya yang ambil aja. Rika, lo tuh asisten produser bukan pembantu. Kan ribet kan? Sini gue bantu deh. Bisa gue. Udah mau taruh di mana? Ya udah tuh, taruh counter situ deh. Aduh, kenapa Mbak? Aduh. Ambil. Kenapa? Oh iya. Tadi kita udah buat makanan sarapan pagi yang kita pergunakan yummy cheese, kita pakai sour cream yang kita buat untuk sausnya. Tadi kan lo bikin salmon. Salmon untuk makan siang. Persis. Terus udah gitu sekarang kita buat untuk makan malam. Iya. Kita tahu deh yang namanya working career woman itu tuh kayak apa. Ngurusin suami, ngurusin anak, terus udah gitu juga belum kita kerja di kantor ya kan. Kayaknya banyak banget. So makanya itu kita ngebantu. Untuk malam itu kan biasanya kan kalau di mana keluarga itu bisa bersatu adalah pada saat makan. Oke, sekarang kita mau masak ayam. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai. Ini ayamnya kita belek. Kita bolongin. Nah, untuk kontrol biar ayam tidak rusak adalah taruh tangan di atas dan tusuk ke dalam. Seperti ini, nggak akan kelihatan. Nah, nanti ini kita akan isi. Kita masukin pepper. Salt. Sedikit oil. Jadi kita nggak pakai stemnya, cuma pakai daunnya aja. Nanti bayam tuh akan keluar air, Bi. Pas dimasak tuh akan keluar air. Tambahin daun bawang. Jadi gue masukin yummy feta cheese yang banyak. Kenapa gue pakai kayak gitu? Karena kan gini, pertama lo udah malam makan, perlu yang healthy. Ya. So, feta cheese yang gue pakai ini kan produk lokal ya. Cara mereka membuatnya itu juga sangat higienis gitu. Jadi emang benar-benar yummy cheese ini dia praktis, terus dia juga halal. Itu penting, ya kan? Halal. Terus dia juga tidak mengandung bahan pengawet. Dan keasinannya tuh benar-benar yang khas. Asli serius. Oke, okay, udah tambah tadi cheese-nya. Nah, sekarang gua tambahin telur. Kocok. Desliza sem parar. Sem intenção nossa canção vai saindo desse maio sol. Oke, sekarang kita masukin dill. Daun dill tuh yang seperti ini ya. Bisa dibeli di mana-mana, di pasar banyak kok. Ini yang kita pakai sekarang adalah semua lokal ingredient loh. Dan makanannya adalah makanan Europe. Ya, antara European, Mediterranean gitu. Oke, sausnya gampang banget. And then garlic. Kasar-kasar aja. Ini. Dan aku masukin tomato sauce. Tadi tomatnya aku tambahin pakai daun oregano. I like fresh oregano karena dia ada rasa yang jauh lebih manis. Aromanya juga jauh lebih nendang. Oke, sekarang kita masukin spinach-nya. Nah, ini kayak tipu-tipu muslihat gitu kan, anak-anak suka bilang, "Nggak mau makan sayur." Gue ingat banget gue kayak gitu juga soalnya.
Ini udah pakai sayur, pakai keju, makan deh tuh. Anak gue dari kecil emang gue biasain makan sayur. Jadi kadang-kadang sayur tuh aku masukin, diselisipin di antara makanan gitu supaya tanpa mereka sadarin mereka tuh ini makan sayur gitu loh. Nah, tadi earlier aku udah potongin kentang. Kentang ini aku masukin ke dalam oven, aku bake, setengah matang aja. Ini kentang yang tadi udah aku kupas-kupas, sudah aku taruh. Kita taruh dulu sosnya. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz. Nah, untuk biar lebih menarik lagi, taruh aja feta cheese-nya, biarin aja nanti dia akan melt sendiri pada saat kita masukin ke oven. The more the merrier. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai. Gila, baunya tuh aromanya udah. Ini sih sebenarnya hanya untuk biar ada hiasan di bawahnya aja. Kita udah masukin, tadi ayamnya udah masukin sekitar 45 menit, sudah jadi. So yummy. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade. Kuahnya sedap banget kan. Udah gitu gampang masaknya, nggak lama. Karena emang kita benar-benar tuh yang mau praktikal. Soalnya kan kita emang tujuannya supaya wanita karir itu bisa masak juga. Basically sekarang kayak kita bikin tadi breakfast aja kita bikin nggak nyampe 15 menit. Makan siang tadi nggak berapa lama. Also juga sama 15 menit persiapannya. Untuk dinernya sendiri yang baru paling lama sekitar 45 menit. So, it takes only paling tidak total sehari kamu habisin adalah kurang lebih 1,5 jam untuk prepare semuanya untuk sehari. Kan makin parah kan? Lo sih dibilangin nekat aja. Kenapa sih lo? Oh, kayaknya gue tahu deh. Ada yang jealous ternyata sama asisten barunya. Enggak. Aduh, Rutan pelan-pelan dong, sakit tau. Mendingan sakit kaki apa sakit hati? Apaan sih lo? Gini ya, Hana ya. Gue gak peduli si Rika itu lebih kompeten atau lebih klop sama gue. Karena buat gue, produser yang paling ngertiin gue ya cuma lo. Gak ada yang lain. Oke? Okay? Gue gak tahu lo ngomongin apa. Tapi, thanks ya. Mas, salepnya yang ini? Iya. Apaan tuh? Resep nenek moyang, biar lo cepet sembuh. Hah? Apaan nih? Tom! Biar cepet sembuh. Enggak, sakit. Aduh, panas.